Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Diketahui persamaan 2 cos pangkat 2x plus akar 3 sin 2x sama dengan 1 plus akar 3. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 90 derajat. Nilai x yang memenuhi adalah titik-titik-titik. Oke. Persamaan trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi 2 cos pangkat 2x. 1 di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi min 1. Plus akar 3 sin 2x sama dengan akar 3. 2 cos pangkat 2x min 1 ditulis menjadi cos 2x. Berbentuk sudut rangkap cos. Plus akar 3 sin 2x sama dengan akar 3. Bentuk umum persamaan trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah A cos X plus B sin X sama dengan C. A cos X plus B sin X sama dengan K kali cos X min alpha. Maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan akar 3, C sama dengan akar 3. Untuk nilai K sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 3 plus 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Untuk mencari sudut alfa, kita akan mencarinya menggunakan tan alfa sama dengan B per A sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Maka diperoleh alfa sama dengan 60 derajat. Maka ruas kanan K kali cos 2x min alpha sama dengan C. K sama dengan 2. Cos 2x min 60 derajat sama dengan akar 3. Kedua ruas dibagi 2 menjadi cos 2x min 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 2x min 60 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan cos 30 derajat. Kita lihat persamaan trigonometri berbentuk cos, maka bentuk umumnya adalah secara umum
cos X sama dengan cos alpha. Penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus alpha plus K kali 360 derajat, di mana K merupakan bilangan bulat. Maka penyelesaian dari cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 30 derajat adalah penyelesaian pertama 2x min 60 derajat sama dengan 30 derajat plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan 90 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat. Kemudian penyelesaian kedua, 2X min 60 derajat sama dengan min 30 derajat plus K kali 360 derajat. 2X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan 15 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat. Maka nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat, 15 derajat. Maka jawabannya adalah D, 15 derajat, 45 derajat. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!